guys. Sekarang ini kita dapat trouble stop vehicle ya, electrical foul loss functionary ya. Nah, di sini kita cek errornya. Nah, di sini errornya menunjuk ke RCUM ya, U300717. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, kita cek bagian control unit RCUM-nya. Kita lakukan pengecekan ya. Nanti kita buka untuk supply powernya. Di sini ada yang bermasalah. Kita buka covernya, nanti kita akan lakukan pengecekan jalur power supply-nya yang ke RCUM ini. RCUM-nya. Itu powernya ada, tapi untuk trouble-nya tadi kita lihat di error code itu tegangan voltage baterainya itu melebihi. Nah, ini akan kita ukur berapa voltage-nya? 25, berarti masih sesuai dengan baterai ya. Ini RCUM-nya itu banyak mengalami, di situ banyak lumpur ya, kotoran-kotoran. Berapa? 25 juga. 25. Jadi ada kemungkinan ini kotor nih. Kita bersihkan itu karena ada air-airnya. Siapa tahu nanti dia short ke power. Lepas semua soket-soketnya dulu. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan konektor dan soketnya menggunakan kontak cleaner. Oh ini. Oke, kita pasang lagi. Sudah. Oke. Coba running dulu ya. Kita running dulu lah. Kita coba running lagi. Nih, bet running. Kita cek running dulu. Udah langsung, Pak. Disambung gitu ya. Kita tes. Adjust
kita resume dulu. Oke, okay. Errornya sudah hilang. Artinya tadi powernya itu bermasalah ya, karena mungkin karena kotoran sama air yang ada pada RCO-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.